فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sebesar biji sawi pun kelihatan amal kita, yang baik maupun yang jelek. Nah, mari hadirin wal hadirat, kita di dunia yang sementara paling berapa tahun? Berapa tahun kita di sini? 50 tahun, 60 tahun, 70, 80 itu udah repot itu. Ke masjid batuknya paling lama. Saking lama batuknya. Kita ini lagi sehat-sehatnya sekarang. Ya. Saya udah 50 lebih, udah mulai berasa. Ya. Berasa bahwa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai mata harus pakai kacamata. Nggak bisa langsung melihat langsung. Nggak kelihatan kalau baca. Telinga seringkali nggak begitu jelas mendengar. Udah mulai dipanggilin tuh sama Allah. Tuh, nikmat dikasih sekian puluh tahun, satu persatu mau diambil. Mulut, ya menyampaikan kadang-kadang salah. Gitu. Nama orang mulai nggak ingat. Mulai itu 50 lebih, nanti 60 lebih repot lagi, 70 lebih parah lagi. Ya. Itu menunjukkan kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dihisab di itu. Setelah dihisab di mizan, amal yang tadi udah dirinci satu persatu itu lalu ditimbang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana nih lebih berat? Wah, luar biasa. Saat itu Bapak Ibu sekalian, kita punya teman, kita cari. Kalau kita pernah punya ada masalah sama dia yang baik, dia pernah zolim sama kita, itu dicari, diambil. Itu kamu, sini, kamu dulu pernah maki saya kan, sini minta pahalanya, taruh di timbangan. Jadi kalau kita punya masalah sama teman-teman kita, dari sekarang minta halal, minta dimaafkan. Kenapa? Kalau enggak, nanti di sana diambilin ya sama orang-orang. Kata Rasul sallallahu alaihi wa sallam, "Ata'lamuna manil muflis?" Apa kamu tahu siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, orang bangkrut itu dia udah enggak punya hartanya, habis. Karena bisnisnya hancur." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wa sallam, "Al-muflis min ummati." Orang-orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang nanti datang di yaumil qiyamah bawa pahala solat, pahala zakat, pahala haji, pahala puasa, pahala sedekah. Tapi waqad syatama hada. Dia pernah memaki si anu. Wa safaka dama hada. Pernah menumpahkan darah si anu. Pernah memukul si anu, pernah ngambil barang si anu, pernah minjem gak dikembaliin, dan seterusnya. Akhirnya pahalanya diambil oleh si anu, yang itu diambil oleh yang itu. Terus sampai gak punya apa-apa, masih banyak hutangnya. Ditaruhlah dosa orang itu ke tempat timbangan itu dan dimasukkan dia ke neraka. Hadirin wal hadirat, jangan jadi orang yang bangkrut kita ya. Jadi dari sekarang punya teman yang pernah kita enggak baik, minta maaf, minta dihalalkan. Ya. Ibu-ibu sekalian juga, ya misalnya kita pernah menghibah, ngomongin orang, katanya tuh pekerjaan ibu-ibu, tapi bukan di sini ya Bu. Ini wajah orang soleh semua. Amin. Di sono, di tempat saya. Tuh suka ngomongin orang, udah pengajian masih ngomongin orang juga di pengajian. Ya Allah, ya. Bukan di sini sekali lagi. Nah itu ngomongin orang itu, nanti dia ambil itu pahalanya. Ya. Terus apa namanya ngejelekin orang, diambil lagi pahalanya. Korupsi, ambil lagi pahalanya. Habis nanti gak punya apa-apa. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, peristiwa di hari kiamat itu adalah pada saat kita melewati sirat. Sirat itu adalah jembatan di atas neraka jahanam. Di dalam surat Maryam dikatakan pada hari di mana
semua orang itu dibikin bersimpuh di atas lututnya. Ketika dalam keadaan bersimpuh begitu, kemudian sama Allah Subhanahu wa taala suruh lewat di atas neraka jahanam. Itu sirat itu, ya. Bukan siratal mustaqim, ya. Sering orang salah. Nanti jalan di atas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu kita sekarang disuruh di atas siratal mustaqim. Kalau di sana namanya sirat, ya, jembatan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada yang melewati jembatan itu kalbarkun, seperti kilat. Ya, sebentar udah nyampe dia di ujung. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Amin ya Allah. Ada kata Rasul sallallahu alaihi wasallam yang katoyir, seperti burung terbang. Dia di bawah yang tadi, tapi cepat. Burung terbang nyampe ke sana. Ada yang kalfursan, seperti penunggang kuda, ya, naik di atas kuda. Ada yang berlari, ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang berjalan di atas perutnya, bergeser terus. Kita masuk yang mana kira-kira? Lihat amal kita masing-masing. Muhasabah sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu. Ada yang berjalan dengan mukanya, kepalanya di bawah, mungkin karena banyaknya dosanya. Dan disebutkan sirat itu turunnya 50 tahun, lurusnya 50 tahun, naiknya 50 tahun. Berarti berapa lama itu sampai ke ujungnya? Di bawah itu neraka. Sebagian ada yang berjatuhan ke dalam neraka. Mudah-mudahan kita tidak termasuk. Baru nanti ujungnya ke dalam surga. Hadirin wal hadirat, itu yang nunggu kita nanti. Sakratul maut. Sakratul maut itu sendiri sakit luar biasa. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal, sebelum meninggal sakit beliau. Sakit. Setelah sakit kemudian terakhir beliau itu minta diambilkan air. Terus diambilkan air seperti ini, ya, untuk apa namanya berwudu, terus diambil pakai tangannya, dia usapkan di wajahnya. Sambil beliau berkata, "Wa inna lil mauti la sakarat." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratul mautnya. Sambil beliau usapkan air di wajah. Kemudian akhirnya terus beliau meninggal, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, sejak itu saya tidak merasa aman lagi melihat Rasul aja meninggalnya seperti itu, sakratul maut, ya. Sakit lama, ya. Apalagi saya, kata Aisyah, ya. Nah, jadi dari sejak itu sampai nanti itu adalah semuanya berat buat kita. Hadirin wal hadirat, mereka yang ringan adalah mereka yang menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah hasanah. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.